Tasku tuh kayaknya nggak jadi. Wah, mati tuh, data mati. Ini dibuang. Layar. Kali ini kita akan trekking lintas Pitrang ke Butak. Jadi ini adalah jalur baru buat kami. Jadi ini kita di titik Panaluki. Ini masih awal. Yuk kita lanjut. Kita nanti tembusnya di kalau gugusan putri tidur itu di pipi ke hidung ya kan. Nah kali ini kita dari Kraton, jadi kita startnya dari arah rambutnya, nanti tembusnya ke nih jidat, batuk, kening. Kayak semut ya, kayak nyamuk. Aku ditut mah ya. Sabar. Akhirnya sampai pos 1 kuburan Dowo. Jadi sekarang sudah jam 8:30. Tepat. Belum ada bonus ini. Ya, enggak ada bonus. Umi, ya. Noleh ke belakang. Jadi dinamai pos kuburan Dawa karena ada satu makam di sini. Mana? Mana? Noleh yang beri ya. Noleh yang beri ini lah. Mau aku mau. Tuh enggak, makam biasa. Oh, alah badanku kok. Aku kan masih ono lainnya nih, enggak eru aku. Oh iya. Gitu gitu kayak gitu. Lah ya gitu gitu kayak cepet nang nang. Wah. Ya kayak edek anu. Berpesta pora. Lahan basah. Seger iki nek sarane cepot malah iritasi. Malah dadi. Eh, sing ngene lho. Iya. Ambu ketiye ya, sampean. Iya. Eh? Setelah jalan 20 menit dari pos 1, kita sudah nyampe pos 2, namanya Gedang Cici. Jadi konon katanya di sini dulu banyak
pohon-pohon pisang, pisang cici. Jadi bentuknya kecil, memanjang tinggi gitu. Tuh, salah satunya ada di situ. Pohon pisang. Kasih marka polis lain. Jadi di atasnya pos 2 ada perubahan vegetasi, jadi mirip seperti kalau kita lewat BC Brajat setelah pos 3. Nah, ini seperti itu. Puncak sudah dekat, ini kita sudah sampai pos bayangan. Katanya sebentar lagi di atas ada pos. Ya itu ya, ada deh, kebleset-bleset dia. Sama, oke lah. Harunya kan nyokot. Kepleset kalau. Halo, siapa sih ngomong salaman nyokot? Begini ya. Oke, nah wes. Aku nyemil gitu rasa aku nyemil. Lah sama nanu. Dampite apa? Dampite. Oh. Aku numpak tayo iki pas nang anu. Ambil gading. Bisa sih ya. Di sini kita sekarang sudah di pos bayangan Mejo Bunder. Nggak tahu yang mana mejanya, yang jelas ini ada tulisannya itu aku nggak ngerti yang mana. Ini kayaknya camping ground. Lumayan ya, cukup dibuat. Dua tenda maksimal. Dua tenda, tiga karena sih misalkan yang soloan. Teko. Hai, makan. Kelamaan nunggu Pak Buncit ini. Saya selak lapar. Ini nih. Tremor. Ini lihat. Time lapse 30 detik. Kita udah di pos 3. Masa pertumbuhan. Amang. Luwe. Apa? Amang enggak dipaku. Itu. Mantap. Juga lah. Ayam laos. Bye chef. Oke. Nah, warung. Nah, nyambi. Nak nan. Seger. Jadi ini di situ tadi banyak bunga edelweiss dan dandelion. Ini jadi begitu kita lewat, ini tadi full. Jadi kita sekarang di puncak Sanimin, pertigaan Pitrang. Kesana itu baliknya itu Batu Tulis. Nah,
yang kita tadi dari arah Pitrang. Nah, kita yang ke situ mau ke Butak. Ke situ ke arah Butak. Jadi ini pertelon, Rek. Pertelon. Ini ya, tebu dibawain sama Mas Dimas. Memang atuh dus. Wih, kelapa apik. Wih, keren. Di video lab itu. Ayo. Sampai di mana nih? Kita ada di pos 4 Sabana 1. Ih, apik terus.
Dulu teh. Aku itu air minum masih ada. Iya wes tak tambah nih. Oh kayak uang bobol lagi kan. Ayo. Aduh, kesandung wit. Loh, aduh. Itu enaknya itu lumayan tapi nih kelilingan rosok ono salah nih baterai nih baru mas aku ya nek dinding di sana sih. Hai teman-teman, kali ini perjalanan kita ditemani oleh Lika. Halo Lika, kasih saya germ sebanyak-banyaknya.